Video kali ini saya mau memasak sop campur sembarang-barang. Namanya ini kalau di sini namanya tuneuro, bumbunya cuma kecap asin. Ini daging sapi. Ntar direbus sama ini pai lopo, kue lobak putih, sama bawang bombay, wortel, sama tomat. Semuanya ditaruh, dimasukkan satu panci, terus direbus, nunggu sampai dikasih kecap, terus nunggu sampai dagingnya empuk, udah mateng. Yuk kita mulai masaknya. Pertama masukkan daging sapinya. Nggak, masukkan wortel. Wortel. Sini dimasukkan lobak putihnya. Tomatnya masukinnya belakangan ya, kalau ininya udah mulai merebus, direbus dulu. Ini yang cong. Terus dikasih air. Airnya secukupnya. Tomatnya ngasihnya ntar kalau udah mau matang. Ini dikasih air secukupnya. Ini aja udah cukup ya. Terus ini kayaknya udah cukup karena ini ntar berair. Mulai nyalakan kompor. Terus ninggal nunggu dikasih kecapnya dulu. Dikasih kecap secukupnya ya. Dikasih kecap secukupnya. Terus ditunggu sampai empuk, ditutup dulu. Ya udah begitu. Ya udah, terima kasih. Nunggu matangnya lama jadinya ya. Udah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjut memasak.